Seekor rubah tak sengaja tersesat dan datang di rumah seorang wanita. Dengan spontan, wanita itu memberikan sepotong daging untuk rubah itu. Keesokan harinya, rubah itu pun datang kembali, dan hal ini menjadi kebiasaan. Sang rubah juga datang dengan membawa pasangannya. Wanita itu pun dengan senang mengadopsi kedua rubah itu. Ia merawatnya dengan baik, dan bahkan rubah itu pun sampai memiliki anak-anak yang lucu.